menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi seperti ini. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Marilah kita bersama-sama melanjutkan pelayanan kita untuk menolong sesama yang sangat membutuhkan. Ungkapan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita juga dapat disalurkan kepada saudara kita yang terdampak pandemi ini, baik jemaat, simpatisan, ataupun warga di sekitar kita, dengan bantuan peduli COVID. Mari kita berbagi dengan menyisihkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID melalui rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah nominal persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Megahkan Tuhan, wahai Yerusalem, sebab palang pintu gerbangmu ya teguhkan, dan anak-anakmu pun diberkatinya. Hai Sion, mari pujilah Allahmu yang memberikan kesejahteraan, ya jaga daerahmu agar tetap aman, yang mengenyangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Yang menyampaikan perintahnya ke bumi, lalu dengan segera firman-Nya berlari. Ya turunkan salju bagai bulu domba, embun beku dihampur bagai abu. Bagai kerikil hujan es dia lempar, siapa yang tahan menghadapi dinginnya? Ya
sampaikan firman, cairlah semuanya. Ya tiup angin, maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Yang memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukumnya pada Israel. Tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Kita dasarkan ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Epifani merupakan suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah mengasihi seluruh manusia, bukan hanya bangsa Israel saja. Sebuah bintang terang yang memandu para majusi menemukan sang raja yang sekaligus adalah Sang Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Sang Juru Selamat yang memberi kehidupan dan harapan baru bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, seperti tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang keempat dan kelima. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Marilah menyambut sang terang agar kehidupan kita selalu diterangi, di mana kegelapan tidak akan menguasai kehidupan ini. Hai bintang timur, terbitlah kembali dalam semarak cahaya terang. Sama dengan kau pernah menyinari orang majusi di malam kelam. Mari tunjukkan tempat Yesus lahir, sungguhkah Dia di kandang rendah. Bayi lembut di palungan terbaring, langit dan bumi kerajanya. Kami berlutut bersama majusi, bagimu Tuhan pujian syukur. Terimalah hati yang kau buat suci, bagai pengganti menyan mas damur. Marilah kita menyatakan pertobatan kita dengan berdoa. O terang Kristus, sadarkan kami pada saat ini pada keagungan hadirmu di tengah kami. Bersinarlah di antara kami,
agar kegelapan disingkirkan dan tidak ada lagi, sehingga kami dapat melihat apa yang benar dan sesungguhnya ada. Tolong kami untuk mengenali dosa-dosa yang telah kami perbuat. Mampukan kami untuk dapat menjadi seperti yang Kau inginkan. Berilah kekuatan pada kami agar dapat keluar dari kegelapan pada terang, dari keberdosaan kepada kehidupan yang baru. Kiranya terang-Mu terus beserta dengan kami melalui puji-pujian kami setiap hari. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Firman yang telah menjadi manusia, terang yang menjadi terang bagi seluruh umat manusia, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mendengarkan berita sukacita yang diambil dari Efesus 1, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita sukacita dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, ya Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kami memasuki minggu yang baru, di tahun yang baru. Kami bersama sungguh mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan saat kami menapaki hari-hari kami di tahun yang penuh dengan harapan ini. Karena itu kami percaya saat sebentar kami mencoba untuk membaca dan merenungkan bagian dari Alkitab, kami bersama percaya bahwa firman-Mu lah sumber kekuatan yang terus mau membarui pengharapan kami di saat kami masih diperhadapkan dengan kenyataan pandemi COVID-19 yang belum juga mereda. Namun kami terus mau menaruh pengharapan kami di dalam dan bersama Engkau. Karena itu berkenanlah ya Tuhan untuk menguatkan kami dalam kebenaran firman-Mu, karena kami percaya Roh-Mu yang kuduslah yang memampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan pembacaan dan perenungan kami akan firman Tuhan hanya dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Satu buah perikop yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh-Nya. Tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya. Tetapi semua orang yang menerima-Nya
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Berbahagialah setiap orang yang menerima firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya. Haleluya, Yesus datang segera. Haleluya, datang lagi ke dunia. Tiap orang yang menjadi miliknya pun menjadi warga kerajaannya. Sampai sekarang kita tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kenapa? Apakah takut corona atau takut dengan sanksi yang akan diberikan pemerintah kalau kita ada di ruang publik dan kita tidak mengenakan masker atau melakukan cuci tangan dan jaga jarak? Kita sampai sekarang masih harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan ibadah kita, pertemuan-pertemuan dengan teman-teman, kunjungan-kunjungan ke sahabat dan kerabat, padahal ini masa Natal. Kenapa? Apakah semua itu dilakukan karena ketakutan kita? Kalau selama kita merayakan Natal pada minggu yang lalu, kita telah diingatkan begitu kuatnya akan pesan jangan takut. Maka tentu kalau sampai sekarang kita terus menjaga protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah dengan menggunakan masker, dengan mencuci tangan dan menjaga jarak. Semua itu dilakukan hanya karena ada satu harapan. Harapan bahwa semua akan pulih. Bahwa keadaan kita akan kembali seperti yang semula. Keadaannya akan menjadi baik kembali. Dan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Sebuah harapan yang justru mau dinyatakan karena itulah kekuatan yang masih kita miliki saat ini. Karena itu kita masih tetap mau mengikuti protokol yang ada. Bahkan kita tetap mau
berdoa dan beribadah meskipun kita lakukan secara virtual. Meskipun kita saat ini diperhadapkan dengan kenyataan, dengan kesulitan yang ada, tapi toh kita tetap mau datang kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Karena kita masih memiliki harapan. Harapan yang justru menjadi alasan kita bertahan dan menjalani adaptasi kebiasaan baru ini. Meski sulit, meski kagok, meski kurang nyaman, meski merepotkan, meski jenuh, toh kita lakukan juga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harapan membuat kita mau melatih dan membiasakan diri kita. Bahkan tetap taat menjalani berbagai aturan yang ada dan terasa mengungkung. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini bersama kita melihat sebuah penegasan iman. Penegasan iman tentang arti kedatangan Kristus ke dunia. Kristus sang terang dunia menjadi jawaban akan harapan dunia yang diliputi bahkan dikuasai oleh kegelapan. Firman yang telah datang ke dunia ini dan menjadi manusia serta diam di antara kita mau membuktikan penggenapan janji keselamatan Allah bagi dunia. Karena itu, akankah kita menyambut kuasa Allah yang mau dinyatakan dalam Kristus yang menjadikan kita anak-anak Allah? Ayat 12 dari pembacaan kita dikatakan di situ, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sangat jelas dikatakan oleh penginjil Yohanes bahwa kuasa Allah itu mau dinyatakan di tengah dunia yang gelap ini. Di tengah dunia yang sering kali dikuasai dengan berbagai tindakan-tindakan kegelapan. Dan ini yang justru mau mengajak kita bersama memasuki tahun 2021 dengan sebuah penegasan iman bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diberi kuasa. Masalahnya bagaimana kita menyambut kuasa Allah yang telah menjadikan kita anak-anak Allah. Tidak ada lain dan tidak ada bukan bahwa ketika kita mau menyambut kuasa Allah itu adalah dengan memelihara pengharapan hidup kita. Dan kita justru mau tetap hidup di dalam dan bersama pengharapan yang daripada Tuhan. Pengharapan itu yang mau dihidupi. Hidup dalam pengharapan tidak sama dengan hidup dengan keinginan-keinginan kita. Bukan seperti itu. Kalau kita justru dikuasai dengan keinginan-keinginan kita, itu tandanya kita justru dihantui dengan berbagai kekecewaan-kekecewaan. Karena seringkali ada banyak keinginan-keinginan yang justru sangat sulit untuk didapat. Berbeda dengan harapan. Harapan yang tidak sama dengan keinginan itu justru mau mengajak kita menyadari kuasa yang Tuhan berikan. Karena itu hidup dalam pengharapan justru bukan hanya bersandar pada keinginan-keinginan, tetapi lebih dari sekedar bertahan menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Hidup dalam pengharapan adalah sebuah kesetiaan. Kesetiaan untuk menjalani proses pemulihan dalam kekuatan janji Tuhan. Kesetiaan menjalani proses pemulihan tidak mudah. Karena itu dalam menjalani proses pemulihan kita bersedia ditempa
Kita bersedia diajarkan, kita bersedia melatih diri, kita bersedia juga melakukan banyak hal yang tidak seperti yang kita inginkan. Tapi justru ketika kita mau hidup dalam pengharapan, kuasa Tuhanlah yang dinyatakan, yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalaninya. Bahwa itu bukan perkara mudah, tetapi menjalani proses pemulihan dalam kekuatan janji Tuhan akan memampukan kita bukan hanya bertahan, tapi memampukan kita untuk memberi makna baru dalam berbagai peristiwa dan pengalaman hidup kita. Karena itu, mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk melihat cara Tuhan memulihkan kehidupan kita. Melalui hal-hal yang sederhana, kita mencari cara yang Tuhan tunjukkan kepada kita, jalan yang Tuhan perlihatkan. Kita mohon supaya berbagai kuasa kegelapan yang seringkali merongrong mata hati kita dipatahkan oleh terang Kristus yang berkuasa. Kita memang belum tahu kapan badai COVID-19 ini akan berakhir. Sampai kapan adaptasi kebiasaan baru ini kita lakukan. Bagaimana dengan vaksinasi yang sudah ditemukan? Akankah itu menjadi jawaban untuk menghalau COVID-19? Belum tentu. Bagaimana dengan jenis virus COVID-19 yang ada jenis baru yang merupakan jenis yang bermutasi dari jenis yang sebelumnya? Akankah semuanya itu justru membuat kita semakin dikuasai oleh ketakutan atau tetap mau menyandarkan kekuatan dalam kuasa Kristus yang telah datang ke dunia untuk menghalau kegelapan yang mau menyelimuti mata hati kita? Kita bersama terus mau menjadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang menyatakan kuasa Kristus itu. Kuasa Allah yang telah menjadikan kita anak-anak Allah. Kuasa yang justru mau memampukan kita untuk hidup berpengharapan. Karena kita mau setia menjalani proses pemulihan yang daripada Tuhan. Menutup perenungan kita pada hari ini, saya mau mengajak kita melihat sebuah nyanyian yang ada di PKJ 241. Di situ dikatakan, tak kutahukan hari esok. Sangat jelas, bait demi bait, kata demi kata, kalimat demi kalimatnya, mau mengajak kita tertegun sejenak untuk boleh berpengharapan di dalam kuasa terang kasih Kristus. Dalam refrennya saya nyanyikan, banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terang itu telah datang ke dalam dunia. Terang itu telah menjadi manusia. Terang itu ada bersama dengan kita. Mari kita halau kegelapan dunia dalam terang Kristus yang tetap mau menegaskan hidup dalam pengharapan. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh tak tahu akan hari esok, tapi kami terus mau bersandar pada kekuatan kasih Tuhan. Kami tetap mau berpegang pada terang Kristus yang ada dan selalu menyinari kehidupan kami. Karena itu bukakan mata hati kami ya Tuhan, untuk terus menyadari bahwa terang Kristus senantiasa beserta dengan kami. Dan karena itu kami terus mau memegang janji-Mu bahwa kuasa-Mu lah yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Karena itu kuatkan kami untuk menjalani kehidupan kami di dalam dan bersama Engkau. Tahun baru yang kami masuki ini adalah tahun yang mau menjadi tahun penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Karena itu kami mau mengimani bahwa pengharapan di dalam Engkaulah yang akan menguatkan kami untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mau dinyatakan dalam kehidupan pergumulan kami, baik pergumulan dalam bergereja, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, maupun juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kami rindu terang-Mu itulah yang menguatkan kami untuk terus menikmati damai sejahtera-Mu dalam segala berkat yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami, bergereja, pribadi lepas pribadi, maupun juga dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu kami bersama mau menyerahkan setiap pengharapan-pengharapan kami untuk hidup bergereja kami. Meskipun saat ini kami belum dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja, tapi kami rindu, kami tetap diikatkan dalam tali kasih Kristus yang senantiasa mau menguatkan kami hidup dalam pengharapan. Karena itu kami bersama menyerahkan hidup gereja kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga bersama mau berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang tengah bergumul dengan tantangan kehidupan. Ketika bergumul di tengah-tengah berbagai ancaman akan pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, kami bersama mohon berikan kami hikmat dalam menjaga kesehatan kami. Karena itu kami bersama berdoa untuk saudara-saudari kami yang tengah bergumul dalam kelemahan fisiknya. Tuhan menguatkan dan menolong, bahkan mendampingi setiap orang yang rindu untuk terus dipulihkan dalam kebaikan Tuhan. Begitupun juga untuk setiap orang-orang yang tengah bergumul dengan usahanya, dengan pekerjaannya, kami bersama memohon supaya kuasa kasih Tuhanlah yang senantiasa meneguhkan pengharapan setiap orang yang mau terus menaruh setiap harapan-harapannya di dalam dan bersama Engkau. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersama juga berdoa untuk setiap kehidupan rumah tangga dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan relasi suami istri maupun juga bersama dengan orang tua dan anak maupun dalam mendidik dan membesarkan anak. Kami mohon Tuhan menolong dan menguatkan. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama-sama juga mau berdoa untuk berbagai perubahan dan pembaruan yang boleh terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami rindu, kami juga ikut ambil bagian di dalamnya
sehingga pemulihan keadaan kehidupan berbangsa dan bernegara kami di semua aspeknya boleh menjadi kekuatan untuk kami semakin menyatakan kesaksian akan kehidupan warga negara yang bertanggung jawab. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan hidup berbangsa dan bernegara kami dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami bersama berdoa untuk setiap harapan-harapan kami. Kuatkan kami untuk memegang teguh janji-Mu dan mampukan kami untuk setia menjalani proses pemulihan yang daripada Engkau. Karena kami rindu, kami sungguh menyatakan kesaksian hidup sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan penuh sukacita dengan didasari nas yang diambil dari Mazmur 147 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-14. Demikian. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja, atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia. Marilah kita menghantarkan ungkapan syukur kita dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, seperti mara majusi yang mengikut bintang-Mu datang membawa persembahan, saat ini pun kami datang mempersembahkan apa yang kami miliki, yaitu seluruh hidup kami sebagai persembahan yang tulus. Kiranya kehidupan kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan pada-Mu. Ajarlah kami agar selalu mengikuti terang kasih-Mu, agar kami pun dapat menerangi jalan setiap orang yang berada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Terang Pemilik Kehidupan, kami berdoa. Amin. Kasih Allah dalam Putra-Nya yang datang ke dunia.
manusia. Kasihnya mengalir bak sungai deras, menamaikan hati, enyahkan cemas. Dunia dirangkul dengan kasihnya, dan dosa manusia dihapuskannya. Padamu, padaku dilimpahkannya warisan surgawi besar dan jemaat Tuhan, kembalilah pada kehidupanmu serta pandanglah sang terang, sang pemilik kehidupan, agar jalanmu diteranginya dan kegelapan tidak berkuasa lagi padamu. Dan jadilah pemancar terang Kristus bagi sesama, agar setiap orang dapat mengalami dan merasakan kasih Kristus melaluimu. Dan untuk itulah, terimalah berkat Tuhan. Damai dan kasih Kristus menyertai engkau, serta terangnya menyinari setiap jejak langkahmu, dan syukuri penyertaannya yang tak berkesudahan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.